Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, selamat pagi dan salam jumpa kembali dengan BBWO Channel. Channel sekedar vlog serta hiburan semata-mata untuk teman-temanku semuanya, untuk para subscriber khususnya para YouTuber pemula. Dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Mungkinlah teman-teman, untuk pagi ini saya kembali vlog di daerah Bulukadung ya teman-teman ya, masih di area Bulukadung di depan zebra cross tugas, tempatnya di perempatan tugas. Dan perlu saya informasikan bahwa untuk pagi ini cuaca agak sedikit mendung dan lalu lintas lancar ya teman-teman ya, semuanya aman terkendali. Dan masih agak sepi teman-teman ya, kendaraan belum banyak yang keluar karena hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu tuh daerah Jakarta ada Car Free Day atau bebas kendaraan. Untuk hari ini tidak ada, mungkin minggu depan ya. Jalur busway masih sepi ya teman-teman ya, hari Minggu. Cuman kendaraan beberapa mobil motor, mungkin nah, semuanya tuh hari ini Minggu ini terpisah dari cara pindah keluar mikrolet itu, cek apa itu namanya, arah Bulukadung. Maaf teman-teman suaranya agak kecil ya, banyak kendaraan soalnya. Salam ngopi-ngopi aja di pagi hari ini. Oke teman-teman, saya langsung naik tangga aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi videonya durasinya nggak panjang. Habis ini nanti saya langsung ke velodrome ya teman-teman ya, sama keluarga jalan-jalan. Ini anak tangganya yang kemarin teman-teman ya, yang kemarin dari ujung sebelah utara, sekarang dari sebelah selatan. Sangat panjang nih teman-teman ya. Biasanya kalau pagi banyak orang jualan di tugas ini. Semenjak corona itu sekarang udah nggak ada. Tukang ikan, tukang bubur, tukang mie ayam, tukang macam-macam. Kalau pagi keluar gitu mau sarapan tuh, di sini banyak tukang gojek, tukang bajaj itu pada nongkrong, pada sarapan di daerah sini tuh, daerah tugas teman-teman, Bulukadung, Jakarta Timur. Dan semuanya saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, banyak rezekinya, khususnya para YouTuber pemula, para subscriber saya dan para senior-senior. Ini pemandangan dari atas ya teman-teman ya, dari atas tangga tuh perempatan bebas yang ono ujung sono ya teman-teman ya. Ini saya ikutin aja tangga ini, mau turun mau ke arah velodrome ya teman-teman ya, sama keluarga. Kita lihat aja nanti di sana ya teman-teman ya, mungkin cuman sebentar di sana karena bukan apa tuh Car Free Day, jadi banyak kendaraan bawa anak kecil soalnya. Lanjut tetap teman-teman ya, berjalan aja ikutin anak tangga. Jauh banget ya teman-teman ya, tangganya panjang. Ini langsung aja saya ke velodrome ya teman-teman ya. Ini
lokasinya Veldur Merawamangun ya teman-teman ya. Mas sebentar ini nengok aja nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.